panitia, panitia Provinsi Madura sudah banyak melakukan langkah-langkah usaha agar Madura secepatnya menjadi provinsi, berdiri sendiri, mengatur sendiri untuk kesejahteraan masyarakat Madura. Silaturahim sudah kami lakukan kepada seluruh pihak, baik kepada seluruh tokoh masyarakat di Madura maupun tokoh masyarakat di luar Madura, baik tokoh ulama maupun para elit yang berada di kekuasaan. Saat ini kami tidak hanya bersilaturahim kepada yang hidup, tapi saat ini kami bersilaturahim juga kepada para tokoh-tokoh yang sudah wafat, dengan cara mengirim doa, dengan cara mendoakan semoga Allah meridhoi keinginan masyarakat Madura agar Madura segera menjadi provinsi. Mudah-mudahan ini bentuk silaturahim ini menyentuh kepada seluruh masyarakat Madura, khususnya para elit kekuasaan, supaya punya kemauan kuat. Masyarakat bawah sudah punya kemauan tinggi, tinggal kami menunggu komitmen kemauan yang sesungguhnya daripada elit-elit politik, elit kekuasaan, khususnya yang berasal dari Madura ini. Saya kira itu dari saya.